Halo. Saya lagi mau pergi nih sama Liana nih yang pegang kamera. Mau kemana? Kemana, Nak? Ke Perkin. Oke, apa itu Perkin? Perkin itu adalah seperti sebuah asosiasi atau perkumpulan untuk yang menyenangi apa? Doggy. Doggy, ya. Menyenangi itu adalah anjing. Nah, kita ke sana ini sedang mau mendaftarkan akan baby ya atau papis dari Chihuahua. Ya, memang sudah sejak 2013 ya, Nek, ya. Iya. Kita piara anjing tapi yang jenisnya Chihuahua. Nah, apa kelebihan Chihuahua itu? Karena dia bulunya tuh tipis. Jadi beda dengan kayak Pomeranian ya. Kalau Pomeranian itu bulunya suka terbang-terbang, tebel gitu. Saya nggak terlalu suka. Tapi kalau Chihuahua itu bulunya itu tipis, sehingga tidak mengganggu. Juga dia anjing sebenarnya dari segi genrenya dia katanya terkecil loh di seluruh dunia. Jadi masuk dalam jenis toy dog gitu ya. Nah, anjing jenis mainan. Lucu ya, mainan. Iya, karena anjing itu ada yang anjing penjaga, ada anjing pemburu, macam-macam begitu. Nah, itu besar-besar. Kalau saya nggak terlalu suka yang besar, karena kotorannya juga besar, repot. Kalau ini kotorannya mungil-mungil, gampang dimasukin ke toilet gitu. Nah, ini kemarin kita baru lahir berapa nih, Nak? Dua. Baru lahir dua ya. Udah laku ya. Jadi buat teman-teman yang di masa pandemi COVID ini, jika lo mencari akan usaha yang bisa dilakukan di rumah, mungkin ini juga sebuah jalan. Kalau bagi saya dengan Liana sih lebih kepada hobi, dimana hobi juga adalah bagian daripada intimasi. Mm-hmm. Ya, suka ada suami punya hobinya apa, istrinya punya hobinya apa, gak pernah menyatu, begitu ya, Nek, ya? Iya. Tapi kalau kita ini kan mencoba dalam pernikahan seumur hidup yang maha panjang, yaudah. Menyatukan gitu ya, Nek, ya? Iya. Menyatukan sesuatu yang bersama, ketemu. Apa tuh? Ya miara anjing. Nah, ternyata dari situ kita coba kembangkan. Nah, kalau piara anjing harus yang ada stambum. Itu artinya ada akte lahir. Baru di dunia peranjingan, itu ada harga. Nah, sehingga kalau dijual itu bisa menutupi biaya makannya. Ya, kalau Chihuahua sih makanannya nggak banyak, Nak. Juga traktir majikannya. Maksudnya apa tuh, Nak? Kan dijual lebih mencukupi daripada biaya makanan doang. Oh iya, betul. Jadi nanti habis ini kita pergi makan bersama ya, Naya. Karena doginya sudah laku. Dua kemarin biasa sih lebih dari dua ya lahirnya ya, Naya. Empat ya. Iya. Lima, kali ini cuma dua, tapi kita tetap bersyukur. Mm-hmm. Yang dua itu laku dengan harga yang baik, sudah di DP. Nah, kita nih mau ke Perkin, nanti kita lanjutin ya. Di sana saya mau kasih lihat Perkin yang ada di Bandung. Oke? Oke. Nah, kita ini udah sampai nih di Perkin. Lihat tuh, lihat ya, kelihatan ya teman-teman. Indonesia Kennel Club. Ini di Jalan Baranang Siang, dekat Jalan Sunda. Yuk, saya ajak kita ke dalam melihat. Nah, itu Liana lagi. Gimana, Nak? Lagi ngapain? Bikin ini surat. Oke. Itu buat stambum ya? Stambum. Oke. Tuh, ini suasana kantornya. Pakai plastik karena lagi COVID. Nah, kalau di sini ruang biasanya tato anjing. Oke, begitu saja ya. Nah, ini dia yang namanya Chihuahua. Lihat tuh. Hello, hello, hello. Nah, dia semangat sekali. Ini Chihuahua masih kecil nih. Usianya 1,5 bulan ya. Dan saya dengan Liana ini hobi piara Chihuahua ini.
Kita waktu anak ini lahir, kita bantu indukannya ya nak ya, masih ingat kan? Wah kalau indukannya melahirkan, wah butuh diawasi karena ini ada pusernya di sini. Kita biasa suka bantu ikat supaya pendarahannya berhenti. Nah kemarin kami pergi ke Perkin untuk urus surat. Nah kita biasa sebut namanya stambum. Nanti seminggu lagi di kupingnya ini akan ditindik sebagai seperti ada nomor ya, identitas yang nanti sesuai dengan stambumnya itu. Nah ini nanti kalau usianya udah 2 bulan akan meninggalkan rumah ini, pindah ke rumah majikannya yang baru. Diharapkan memberikan kebahagiaan dan sukacita bagi keluarga di tempat baru tersebut karena ada anggota keluarga yang baru, bisa bermain-main, lucu sekali. Nah ini yang saya katakan sebagai aesthetic intimacy. Jadi suami istri bisa membina intimacy, aesthetic itu keindahan, hal-hal yang indah, ciptaan Tuhan. Apakah itu ikan, apakah itu kembang, tanaman, piaraan seperti ini, pada dasarnya bisa menyatukan akan suami istri. Terlebih juga jikalau anjing ras seperti ini itu ada harganya. Jadi bisa dijual dan keluarga Anda itu bisa juga mendapatkan tambahan penghasilan. Oke. Oh iya jangan lupa, yuk kita kasih tahu teman-teman supaya apa? Subscribe channel ini ya. Juga di like channel ini, juga di komen dong tentang saya, apakah saya cukup lucu, apakah saya cukup semangat, dan jangan lupa nanti di share ya videoku ini ya. Bye bye.